Manfaat buah srikaya, diantaranya adalah, bermanfaat untuk kesehatan mata, kesehatan kulit dan rambut, membantu melancarkan pencernaan, mengurangi resiko diabetes, mencegah penyakit jantung, melangsingkan tubuh, mengobati anemia, membantu menyeimbangkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan otak, menurunkan kadar kolesterol, mencegah risiko keguguran bagi wanita hamil, mengatasi diare dan lain sebagainya. Sobat buah surga yang budiman. Berikut adalah penjelasan, 14 manfaat buah srikaya. Untuk kesehatan, perlu kita ingat bahwa, berbagai macam kandungan manfaat buah srikaya tersebut tentunya dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang pertama adalah untuk kesehatan mata. Salah satu manfaat buah srikaya ialah menjaga kesehatan mata. Buah srikaya mengandung antioksidan atau yang juga dikenal sebagai lutein yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung lutein, dapat mencegah gangguan mata seperti mana minus, kehilangan penglihatan, hingga katarak. 2. Kesehatan kulit dan rambut. Manfaat buah srikaya lainnya adalah menjaga kesehatan rambut dan kulit. Buah srikaya mengandung antioksidan yang berguna untuk memulihkan jaringan kulit, melembutkan kulit, serta mencerahkan kulit. Buah srikaya juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh akibat polusi dan dapat mencegah tanda-tanda penuaan dini. Selain itu, manfaat buah srikaya lainnya ialah menjaga kesehatan rambut. Buah srikaya mengandung vitamin C dan protein yang dapat menjadi solusi untuk rambut rontok maupun ketombe. 3. Membantu melancarkan pencernaan. Manfaat buah srikaya juga untuk melancarkan pencernaan. Tubuh manusia memerlukan serat, dan kebutuhan serat manusia dapat dipenuhi dengan mengonsumsi buah srikaya. Kandungan serat ini berguna untuk membantu perpindahan kotoran dari usus. Selain itu, serat juga dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus guna pencernaan menjadi lancar. 4. Mengurangi risiko diabetes. Serat dalam buah srikaya juga bermanfaat untuk memperlambat pelepasan insulin dalam tubuh sebagai respon apabila terdapat kadar gula berlebih dalam tubuh sehingga dapat menyeimbangkan kadar glukosa dan insulin dalam tubuh. Manfaat buah srikaya ini cocok untuk para pasien penderita diabetes. 5. Mencegah penyakit jantung. Buah srikaya mengandung vitamin B6 yang berguna untuk mencegah penumpukan homocystein sehingga efektif untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, manfaat buah srikaya juga selain mengandung vitamin B6, namun juga mengandung magnesium yang berguna untuk mencegah kram sehingga dapat mengurangi risiko terkena stroke. Tak hanya itu saja, penyakit kardiovaskuler lainnya adalah mencegah hipertensi atau darah tinggi. Hal ini karena buah srikaya mengandung kalium, magnesium, antioksidan, dan juga serat. 6. Melangsingkan tubuh. Memiliki kandungan serat, buah srikaya cocok untuk para perempuan yang sedang atau memiliki niat untuk diet. Pasalnya, jika mengonsumsi buah yang berwarna putih ini dapat memberikan rasa kenyang bagi tubuh. Sehingga buah srikaya sangat direkomendasikan untuk para perempuan yang hendak diet sebagai camilan atau makanan penutup seusai berolahraga. 7. Mengobati anemia. Buah srikaya berfungsi untuk mengobati penyakit darah rendah atau anemia. Kandungan zat besi dalam buah srikaya menjadi salah satu unsur penting hemoglobin dalam tubuh. 8. Membantu menyeimbangkan tekanan darah. Buah srikaya mengandung nutrisi potasium dan juga magnesium. Kedua nutrisi ini berguna untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh. Kandungan potasium dan magnesium ini juga berguna untuk meningkatkan pelebaran pembuluh darah sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah di dalam tubuh. 9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di masa pandemi COVID-19, penting bagi kita untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh. Buah srikaya bisa menjadi salah satu buah yang dikonsumsi di masa pandemi COVID-19 ini. Buah srikaya mengandung antioksidan polifenol dan juga vitamin C yang bagus untuk menghancurkan radikal bebas dalam tubuh serta memperkuat kekebalan tubuh. 10. Mencegah kanker. Kanker masih menjadi penyakit yang cukup dihindari karena dinilai berbahaya untuk kesehatan. Namun manfaat buah srikaya mampu mencegah penyakit berbahaya ini. Buah srikaya mengandung flavonoid yang berfungsi untuk mencegah munculnya sel-sel kanker dalam tubuh. 11. Meningkatkan kesehatan otak. Manfaat buah srikaya lainnya adalah dapat membantu meningkatkan kesehatan otak. Buah srikaya mengandung vitamin B kompleks yang berguna untuk mengatur mood atau emosi di dalam otak serta mengurangi stres dan juga depresi. 12. Menurunkan kadar kolesterol.
Kolesterol merupakan musuh utama kesehatan manusia di usia tua. Biasanya kolesterol ini ada di dalam kandungan produk hewani seperti daging maupun susu. Penyakit kolesterol ini terjadi akibat penumpukan minyak jahat di dalam tubuh. Di dalam buah srikaya terkandung niasin yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Selain itu, niasin ini juga berfungsi untuk meningkatkan kadar kolesterol baik yang melapisi arteri dan lapisan halus. Hal ini juga mampu untuk memperlancar jantung dalam memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. 13. Mencegah risiko keguguran. Buah srikaya nyatanya aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Justru manfaat buah srikaya ini dapat mencegah timbulnya risiko keguguran. Kandungan asam folat dalam buah srikaya dapat mencegah risiko keguguran. Selain itu, asam folat juga berfungsi untuk tumbuh kembang janin dan mencegah terjadinya cacat pada janin. Selain itu, manfaat buah srikaya juga dapat mengurangi kemungkinan bayi lahir prematur. 14. Mengatasi diare. Buah srikaya memiliki kandungan fitokimia seperti terpene, senyawa fenolik, dan flavonoid yang bagus dikonsumsi ketika sedang mengalami masalah diare. Selain diare, srikaya juga mampu mengatasi disentri atau radang usus, yakni kondisi ketika diare disertai darah yang biasanya disebabkan oleh bakteri Shigella atau amuba.